Dan berikut rangkuman berita antarabangsa yang lain. Gara-gara cemburu kerana selalu membonceng wanita lain, motosikal milik seorang lelaki menjadi mangsa amukan isterinya. Wanita tersebut menghancurkan motosikal itu menggunakan tukul kayu sambil meluahkan kata-kata kesal dengan tindakan suaminya. Video tersebut mendapat pelbagai reaksi dan ramai yang menyeluruh mengatakan suami wanita berkenaan merupakan seorang tukang ojek. Tindakan seorang guru tadika membawa anak muridnya melawat sebuah zoo di Seattle, Washington secara maya mendapat pujian daripada warga net. Garrett Talcott dilihat memegang komputer riba dan membawanya di sekeliling zoo sambil mengajar 28 anak muridnya tentang habitat hidupan liar dan eksotik dari seluruh dunia. Video TikTok tersebut telah meraih lebih daripada 800 ribu tontonan. Penduduk Amerika Syarikat yang terima suntikan vaksin boleh menuntut donat secara percuma dengan hanya perlu tunjuk kad vaksinasi sebagai bukti. Kempen itu jalankan oleh sebuah peruncit donat dan kopi antarabangsa Krispy Kreme sebagai tanda menyokong pengambilan suntikan vaksin COVID-19 untuk melawan virus maut tersebut. Namun kempen tersebut mendapat tentangan daripada beberapa pihak yang mengaitkannya dengan masalah obesiti.